untuk mendapat sesuatu tu, kita banyak kerja keras di belakangnya. Dan kita pun tak suka share sangat kan, keperitan, kepayahan. But you know, since benda ni jadi macam ni, kita rasa macam lah percuma je lah, hai, susah payah kita tu. Suddenly Mak Esah yang dapat acknowledge tu kan, kan, you know, you rasa macam kecil hati, terguris. Dan you rasa macam apa ini kan,